Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan asli Liga Perdana Inggeris. Aston Villa mudah menang cabaran pasukan West Ham United dengan keputusan 4-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Di La Liga Spanyol pula, Villarreal seri satu sama dengan pasukan Deportivo Alaves. Barcelona menang tipis 1-0 ke atas pasukan Athletic Club. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, AS Roma menang 1-0 ke atas pasukan Monza. Atalanta menang 2-0 ke atas pasukan Genoa. Milan tewas tipis 1-0 kepada pasukan Juventus. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita ikuti pula perkembangan bola sepak di arena tempatan. Pemain pertahanan muda negara sertai Liga Division ketiga Jerman, pemain pertahanan muda negara Anil Wittneswaren terus mengorak langkah dengan menyertai kelab Division 3 Jerman, iaitu SV Waldhof Mannheim 07. Perkara itu telah diumumkan sendiri oleh pemain tersebut melalui laman media sosial peribadinya baru-baru ini. Dia juga pernah beraksi dengan skuad remaja Freiburg, Sandhausen dan juga Freiburger FC. Selepas tidak lagi menyambung kontrak bersama pasukan Freiburg pada musim lepas, dia menilai semula semua tawaran yang diberikan dan memilih untuk menyertai pasukan Waldhof. Perkembangan terbaru ini dijangkakan akan mendapat perhatian jurulatih pasukan bawah 23 tahun negara, iaitu Juan Torres Garrido, kerana kehadiran pemain seperti Bella sudah pasti mampu untuk memperkuatkan lagi cabaran harimau muda di Piala Asia B23 yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Darelok kini pesaing sengit bekas penyerang pasukan Marseille, penyerang kebangsaan dan juga pasukan Sabah. Darelok terus mendapat perhatian sewajarnya daripada segenap penjuru Asia selepas memperagakan aksi konsisten bersama dengan pasukan. Pemain itu kini menjadi tunjang utama pasukan yang berhasil di pentas Piala AFC 2023 dengan merekodkan sebanyak 2 kemenangan bersih. Beliau diberikan kepercayaan penuh oleh ketua jurulatih iaitu Ong Kin Swee untuk membentuk gandingan bersama dengan Ramon Makado dan juga Sadir Ramdani bagi mengemudi jentera serangan pasukan. Pemain kelahiran Inggeris ini juga tidak mensia-siakan peluang apabila berjaya meledak 4 gol dalam 2 penampilan di Piala AFC. Darren kini terikat sama dengan jaringan dengan Shintaro Shimizu dan dikejar rapat oleh bekas penyerang di League One, Valerie Germain, yang kini berhasil dengan MacArthur daripada A-League. Sabah bakal berdepan dengan pasukan Haiphong pada 25 Oktober. Dengan kudrat Darelok sudah pasti menjadi sandaran pasukan untuk merobek gawang klub daripada Vietnam itu. Trent Alexander-Arnold terlibat dalam kemalangan. Pemain pertahanan kanan pasukan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dilaporkan terlibat dalam kemalangan kereta pada hari Jumaat yang lalu. Kejadian berlaku adalah disebabkan kerana taufan babat yang sedang melanda sebahagian kawasan di England pada ketika ini. Tiada kecederaan dalam kemalangan yang dikatakan berlaku sekitar 10.34 pagi itu. Kemalangan dikatakan berlaku selepas satu tiang elektrik tumbang ke tengah jalan dengan keadaan berjaya diselesaikan sekitar jam 1.05 petang. Walaupun terlibat dengan kemalangan, Trent tidak mengalami sebarang masalah untuk diturunkan dalam kesebelasan utama ketika mereka menang 2-0 ke atas Everton pada Sabtu yang lalu. Sir Bobby Charlton meninggal dunia. Legenda pasukan Manchester United dan juga England, Sir Bobby Charlton dilaporkan telah meninggal dunia pada 21 Oktober yang lalu pada usia 86 tahun. Dia menjadi di antara pemain terpenting dalam sejarah pasukan England selepas membantu mereka untuk menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 1966. Dia kemudiannya membantu pasukannya iaitu Manchester United untuk menjadikan 2 gol penting untuk menjulang European Cup 2 tahun kemudian. Dia menamatkan kerjaya bola sepak profesionalnya sebagai penjaring terbanyak untuk England sebelum dipintas oleh Dennis Law dan juga Wayne Rooney. Dia juga memegang rekod sebagai pemain paling banyak beraksi untuk pasukan Manchester United dengan 758 penampilan dalam semua kejohanan sebelum dipecahkan oleh Ryan Giggs yang beraksi untuk Manchester United dari tahun 1991 hingga tahun 2014. Pep Guardiola akui musim ini musim sukar untuk mereka selepas memenangi treble pada musim lalu.
Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, aku yang memenangi treble pada musim lalu telah menyebabkan mereka terpaksa membayarnya dengan harga yang mahal pada musim ini. Mereka kini sudah tersingkir daripada Carabao Cup dan mengalami dua kekalahan berturut-turut sebelum terpaksa bekerja keras untuk menewaskan pasukan Brighton 2-1 pada hujung minggu lalu. Beliau juga berkata, yang memenangi treble telah banyak mempengaruhi mereka semua selepas memperlihatkan aksi yang kurang konsisten dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Mereka berharap dapat segera memperbaiki situasi itu pada ketika ini sebelum dibiarkan terlambat. Seorang lagi pemain muda Barcelona beraksi dengan cemerlang. Barcelona turun menentang pasukan Athletic Club pada awal pagi tadi dengan tanpa kehadiran Robert Lewandowski yang masih lagi cedera dilihat agak bergelut untuk mencari gol dalam perlawanan tersebut. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-80 sebelum pemain gantian iaitu Mark Giu yang baru berusia 17 tahun untuk meledak satu-satunya gol dalam perlawanan tersebut. Hasil daripada kemenangan tersebut membolehkan pasukan Barcelona semakin menghampiri pasukan Real Madrid yang kini hanya dibezakan dengan satu mata sahaja sebagai pendahulu La Liga. Peranan sedikit berbeza dipegang oleh Joao Felix dalam perlawanan itu di mana dia diletakkan sebagai penyerang tengah sambil dibantu oleh Ferran Torres dan juga Fermi Lopez. Mereka turut lega dengan kemenangan ini dan akan cuba mencari keserasian dengan lebih padu untuk menghadapi perlawanan seterusnya nanti. Papu Gomez digantung 2 tahun. Penyerang pasukan Monza, Papu Gomez, telah digantung selama 2 tahun selepas ujian doping yang dilakukan ke atas dirinya memberikan keputusan yang positif. Dia telah menjalani ujian tersebut pada Oktober tahun lalu, sebaik saja sebelum dia menyertai pasukan negaranya, iaitu pasukan Argentina, untuk beraksi di Piala Dunia pada hujung tahun tersebut. Perkara ini sudah pasti dilihat akan menyebabkan kerjaya pemain yang sudah pun berusia 35 tahun itu untuk berakhir terus. Dia menyalahkan ubat batuk anaknya yang dia minum beberapa hari sebelum itu sebagai punca mengapa dia gagal ujian doping tersebut. Gomez merupakan pemain Serie A kedua yang terlibat dengan ujian doping selepas Paul Pogba juga berisiko berhadapan dengan tempoh pergantungan yang sama. Joan Laporta dedah mengapa dia tolak tawaran 100 juta euro terhadap Frankie de Jong. Presiden Barcelona, Joan Laporta, mendedahkan mengapa dia menolak tawaran setinggi 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah mereka iaitu Frankie de Jong. Ini adalah kerana dia mahu de Jong terus bermain dengan mereka. Dia juga menyedari masalah kewangan yang sedang mereka hadapi itu adalah bukanlah faktor utama untuk mereka membenarkan penjualan Frankie de Jong pada musim panas yang lalu. Sebelum ini, Manchester United dilaporkan sudah pun bersetuju untuk membayar sejumlah 85 juta euro untuk mendapatkan De Jong. Tetapi perjanjian itu gagal selepas pemain itu sendiri yang tidak mahu keluar daripada pasukan tersebut. Dia juga memberitahu yang hubungannya dengan Laporta juga baik dan tidak ada apa yang perlu diragukan. De Jong kini masih lagi berada dalam senarai pemain cedera sejak bulan September yang lalu dan masih belum dapat dipastikan tarikh kembalinya bersama dengan pasukan utama. Liverpool semakin yakin untuk dapatkan Jamal Musiala. Liverpool menyedari situasi yang berlaku pada masa ini di mana Jamal Musiala dikatakan kecewa dengan masa permainannya yang semakin berkurangan. Semenjak berada di bawah kendalian Thomas Tuchel, Liverpool cuba menggunakan peluang tersebut untuk memancing Jamal untuk menyertai mereka nanti. Newcastle mahu bawa masuk Dani Ceballos. Newcastle kini sedang berkira-kira untuk membawa masuk Dani Ceballos sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya Sandro Tonali digantung perlawanan nanti. Tonali berdepan dengan pergantungan akibat masalah penjudiannya dengan Newcastle bersedia untuk berbelanja besar sekitar 17.4 juta pound untuk mendapatkan Dani Ceballos. Manchester United sedia terima mana-mana tawaran untuk dapatkan Jadon Sancho. Manchester United semakin terdesak untuk melepaskan pemain sayap mereka, Jadon Sancho, dengan sedia menerima apa saja tawaran daripada mana-mana pihak pada Januari nanti. Hubungan di antara Sancho dan juga Ten Hag dikatakan sudah tidak boleh diperbaiki lagi. Manchester City hidupkan kembali minat untuk dapatkan Giorgio Scalvini. Manchester City kini akan cuba mendapatkan kembali pertahanan pasukan Atalanta, Giorgio Scalvini, yang menjadi sasaran mereka sebelum mereka membawa masuk Josko Gvardiol pada musim panas yang lalu. Steven Gerrard masih mahukan Calvert-Lewin. Pengurus pasukan Al-Ittifaq, Steven Gerrard, telah menaruh minatnya untuk mendapatkan Dominic Calvert-Lewin pada Januari nanti. Mereka akan cuba memberikan tawaran yang cukup lumayan untuk mereka cuba mendapatkannya. Paris Saint-Germain akan jual Carlos Soler. Paris Saint-Germain bersedia untuk melepaskan Carlos Soler dengan Aston Villa dan juga pasukan Brighton berminat untuk mendapatkannya.
itulah berita pada kali ini. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.